Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Syarul. Oh Syarul, kau tak pernah rasa hati seorang Aina. Aina datang. Aina duduk. Aina minum. Tak apalah. Minumlah. Hebat. Ais kosong satu. Aina. Abang nak minta maaf atas perbuatan abang hari itu. Aina maafkan abang ya. Aina okey. Okey. Tak apalah. Abang dari situ lah. Aina. Apa nak tengok lupa? Awak tengok je ke? Munawir! Apa kau buat ni Munawir? Tak ada apa-apa. Dia cuba nak buat benda tak elok dekat saya. Aina, duduk. Okey. ABC 2. Tak, apa yang letak sini ni? Selama ni aku diam. Kau ingat aku terberak? Kau ingat aku diam-diam apa? Kau dah melebih Munawir eh? What? Kan kau hujang semua kena. Sebab dia selain je ni. Aku nampak memang lepas kau hujang. Dia tak ada kena mana eh. Sekarang Wan, tolong jangan masuk campur eh. Tak, tolong. Kita bergaduh, yang dia masih buat air. Dia ni fikir meniaga je ke. Benda dah biru ni. Dia tak tolong pun saya tadi. Cari duit. Ha? Cari duit? Ha. Meniaga. Dah. Kau depan. Kalau kau betul sini, kau depan. Dah, aku nak bawa dia balik. Tu mau ada lagi, pinjak dia, sepak dia. Selama ni aku diam kan, depan. Apa yang aku nak kadu? Belasah je dia. Kena. Sakit. Muka dia keras. Pukul aku. Sekarang kau balik rumah. Apa kena balik? Kau tak nak balik eh? Heret je dia. Baik. Heret. Kau heret diri kau sendiri. Pergi. Mau balik aku. Jangan aku. Alah, sia. Sia, dengar sini. Kita masih ada anak lagi. Dia dah puas menjunting harap kat muka kita. Sebabnya kita bersyukur. Ha? Benda-benda macam tu, kudis dalam keluarga kita dah tak ada. Aku dah lega dah bila dia tak ada. Orang kampung pun tak cerita lagi pasal keluarga kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ram. Haji Khalid. Kenapa? Aku minta maaf, aku datang ni ada hal sikit. Kenapa? Nampaknya kau dah makin melampau menghina ataupun benci kepada anak kau Marwan. Kenapa kau datang tiba-tiba datang kau sebut lagi nama dia? Dia tak ada bersalah apa-apa pun pada kamu dan pada siapa-siapa pun. Tak salah apa kau cakap? Kejadian yang dulu tu bukan salah dia. Salah siapa? Kalau kau salah dia, kenapa dia masuk penjara? Kau salah pilih kaca ataupun intan. Kau tak tahulah. Dia bukan anak kau. Kalau anak kau pun lah kau cakap. Dia memang bukan anak aku. Tapi aku, walau aku lebih nampak apa yang ada di dalam. Kau tengok apa dia buat dengan mak dia. Kau tengok apa dia buat dengan Syah. Hari-hari bertakuk kain mata kat mata dia, kau tak nak? Ha? Kau tak rasa ke pedih dia? Kalau kau tak percaya cakap aku tak apa. Aku boleh panggil bukti yang mengatakan siapa yang bersalah sebenarnya. Kau panggillah 1,000 orang sekalipun aku boleh hadap dah. Assalamualaikum. Salam. Siapa yang kau bawa ni? Kau tanyalah dia. Ni siapa kau bawa ni? Siapa ni? Inilah. Siapa yang cantik sangat ni? Inilah orang yang boleh mengesahkan siapa yang bersalah mengakibatkan si Marwan dipenjarakan. Pakcik, saya dengan anak makcik, Pakcik Munawir, kami dulu pernah terlanjur. Dengan Munawir? Angkara Munawir lah yang menyebabkan abang dia mengamuk sehinggakan nak membunuh si Munawir. Tapi Marwan yang mempertahankan Munawir sehingga Marwan membunuh abang dia. Ya makcik, itulah kebenarannya. Saya minta maaf banyak-banyak makcik. Perkahwinan ini berlaku masa bila? 15 tahun yang lalu. Masa kami berdua pergi buat haji? Ya. Ya Allah. Lepaskan aku. Ayah. Mama nak bunuh. Ayah, kau nak botak kau, Ayah. Ayah, dia cuba nak buat benda tak senonoh kat saya tadi. Kau ni kenapa, ha? Kau kenal tak perempuan siapa? Kau kenal? Kau tengok perempuan?
Pak Cik tak siapa ni? Jangan, jangan betul. Pak Cik betul. Makcik, pakcik, patutnya dia yang dihukum. Marwan tak bersalah. Kau yang bersalah. Awak yang bersalah. Ha? Maafkan. Ha? Ha? Hey. Ya. Alamak. Memang awak yang salah. Tapi, mak. Ayah yang salah dalam tuan ni. Inilah akibat. Selalu pedulikan seorang aja. Ya, seorang lagi. Nampak? Sampaikan bila Awir buat keburukan pun, mak dengan ayah tak nampak, kan? Tak adil. Mak, benarlah, mak. Kasih sayang seorang ibu tu sampai ke syurga tetap tidak pernah berubah. Ayah, saya nak bagi tahu ayah. Kalau ayah dah lukakan hati saya, jangan pula lukakan hati mak. Ya? Hidup dalam kebencian ni hanya sia-sia saja. Baik kita berbaik-baik, satukan balik keluarga kita. Ya. Ya. Baik tak. Ayah. Ayah closing ya. Extra tambah. Remix.